Hari ini kita akan membuat pengharum ruangan sekaligus untuk memperindah ruang tamu Anda. Nah, bahan-bahan yang diperlukan adalah pertama, ada tepung sagu atau tepung tapioka. Bisa juga kita pakai tepung maizena, terserah selera kita. Gimana? Kemudian sabun. Nah, kita menggunakan sabun mandi. Itu jauh lebih terjangkau, terserah sabun apa. Ini kita gunakan sabun Harmoni, harganya juga cukup murah, Rp2.000. Kemudian ada pewarna makanan biar lebih cantik warnanya. Kita pakai warna ungu sesuai warna sabunnya. Kemudian plastik untuk membungkus, parutan keju untuk memarut sabunnya, dan jangan lupa pakai wadahnya ya. Nah, ini dia untuk mengadonan sabunnya. Nah, inilah dia bunga yang sudah jadi. Udah mulai. Nah, ini kita masuk cara pembuatannya. Yang pertama, buka dulu sabunnya. Kemudian diparut. Diparut dia. Diparut. Pastikan gimana tadi coba Bulina. Bulina kemudian kita tambahkan tepungnya, ini sesuai selera. Tepungnya kuat, kita campurkan. Jika ingin warnanya lebih kuat, kita tambahkan pewarna makanan. Cukupnya juga ya. Tambahkan air lagi. Untuk membuat adonan lebih menyatu. Nah, kira-kira buat sampai merata. Aduk sampai merata. Tambahkan lagi tepung untuk membuat sabun lebih padat.
jadi adonannya sudah kalis. Nah, sekarang kita akan membentuknya menjadi kelopak. Pertama, yuk, jeda. Ambil sedikit adonan, lalu dibulatkan. Setelah dibulatkan, dipipihkan memanjang. Nah, tadi lupa nih, kelupaan. Ini dia bahan utamanya untuk jadi untuk batang bunganya. Kita gunakan tusuk sate. Buat. Nah, sembari ini kita buat apa nih? Butiknya dulu ya. Kecil saja. Tidak usah besar-besar. Setelah dipipihkan, terbentuklah dia menjadi kelopak bunga. Ini nanti akan kita bentuk menjadi sebuah bunga yang ada seperti ini. Ya, inilah dia putiknya. Kemudian, nah, yang sudah dipipihkan tadi, kita tempelkanlah, kita satukanlah ke batang tadi. Diputar, putar. Nah, sesuai selera Anda, bisa juga membuat kuntum saja. Bisa juga seperti ini hasilnya. Mau buat yang mekar kah, kuntum kah? Nah, kita rapikan. Nah, ini dia sudah jadi. Sudah. Kemudian pipihkan, rapikan. Ini caranya. Ya. Siapa ada? Halo? Udah lo. Lengketkan lagi biar dia jadi mekar. Mekar untuk mempercantik bunganya. Kemudian tambahkan pembalut batang untuk mempercantik atau menutupi batangnya.
Kemudian yang kedua, tambahkan daun juga untuk memperindah bunga. Tuliskan di bagian pembalut. Setelah jadi seperti ini, bungkus dengan plastik kaca. Bentuk kertas plastik kacanya menjadi kerucut. Terus dikasih ban biar dia lengket. Kemudian masukkan bunga yang sudah jadi tadi ke dalam plastik yang sudah terbentuk, kaca yang sudah terbentuk, pelan-pelan ya, soalnya ini bunganya sensitif. Ada itu aja. Saya gunakan ini. Setelah menjadi seperti ini, tambahkan dia pita. Jadilah dia bunga. Gak mawar merah, cuma mawar ini. Mawar ungu. Inilah dia jadinya. Ini warna merah. Ini warna ungunya. Dah, bagaimana mudah kan cara membuatnya? Baiklah, setelah bunga ini jadi, semoga tutorial yang kami buat tadi bisa bermanfaat untuk semua orang yang melihat video ini. Terima kasih, sekian. Dah. Mua, mua, mua.